Itu saya tak dapat nak kata apa-apa sebab itu hak dia lah untuk membuat apa-apa dia fikir sesuai bagi demi kepentingan negara kita lah. Jadi pada saya lebih baik kalau kita masih ada dalam parti dan menyuarakan mengikut saliran tertentu. Jadi dia dah keluar tu maknanya dia sebagai ordinary citizen lah, orang biasa lah. Saya kata satu kehilangan kepada UMNO, dan oleh itu saya percaya Presiden UMNO sekarang dan ahli majlis ini mempunyai strategi tertentu bagaimana nak mengatasi masalah Tun Mahathir yang telah meninggalkan parti. Jadi maknanya bahawa sekarang ini merupakan satu pendekatan barulah yang mereka perlu atasi lah bagi kita menghadapi PRU yang ke-14. Sama sekali juga PRU di Sarawak. Jadi kena kerja lebih kuat lagi lah untuk meyakinkan para pengundi bahawa kemudian Tun Mahathir adalah merupakan perkara yang walaupun kita hilang besar, tapi kita mesti cover lah. Kita mesti buat satu untuk memulihkan keadaan semula. Pada saya, pilihan rakyat terus dijalankan. UMNO akan terus menjalankan kegiatan. Nah, oleh itu, mungkin kali ini ada lebih sikit kesusahan sebab tak ada tokoh utama kita yang telah meninggalkan parti. Itu saja saya boleh katakan.